Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengupdate informasi terbaru seputar mod budget di tahun 2024, terutama di bulan Mei dan juga bulan kedepannya ya. Nah, karena JetBus 5 ini sudah menjadi tren ya, yaitu tren bus masa kini lah ya, dari karoseri Adi Putro. Sekarang itu model JetBus 5 mulai dari yang SHD sampai yang double decker itu sudah banyak banget untuk modnya ya, tak terkecuali yang ada di bus ini teman-teman. Nah, kali ini telah hadir kembali untuk mod double decker teman-teman. Untuk double deckernya itu kali ini dari ASX FM, dan ini menggunakan mesin Volvo B11R ya sepertinya. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke teman-teman, di sini kita akan mereview gambar, dan entah nanti modnya akan free atau sell ataukah nanti di publik umum atau tidak, itu nanti ditunggu saja ya untuk informasi updatean dari ASX FM. Nah, sekedar informasi saja untuk gambar yang saya dapatkan ini, tentunya teman-teman sudah banyak yang tahu, yaitu gambar dari grup member ASX FM dan diposting oleh Pak Farid ya. Jadi seperti itu. Oke, kenapa kok saya tahu ini menggunakan Volvo B11R? Karena di sini terdapat emblem Volvo teman-teman. Jadi ada emblemnya ya di sini. Tuh, itu bundar dan ada garisnya. Kalau Scania kan ada logo Griffin-nya ya. Lalu untuk yang lainnya, ini terlihat dari rodanya ya, yaitu menggunakan velg seperti ini. Ini ciri khas dari bus-bus premium lah ya. Nah, untuk JetBus 5 yang double decker ini ditunggu-tunggu banget ya, karena saking apa ya, height-nya itu berbeda teman. Karena kan di Indonesia ini bus double decker itu menjadi salah satu bus yang tertinggi ya, yang ada di kelasnya gitu ya. Jadi para busit mania kan ya ini ya, pengen bus double decker ini ada teman-teman di busit terutama ya. Nah, bisa teman-teman lihat untuk di bagian bagasi ini seperti ini, menggunakan dua bagasi dan terdapat handle-nya juga ya. Lalu untuk kisi-kisi mesinnya, kalau Volvo ini agak banyak ya. Tuh. Tak lupa untuk selendang sampingnya seperti ini. Ini terletak di tengah. Kalau biasanya Voyager itu menutupi dari kaca atas, namun karena ini JetBus 5 itu tidak menutupi ya. Lalu untuk bagian lampu saya rasa standar ya, standar, nggak ada perubahan dari mulai JetBus 1 SHD, JetBus 5 ya mas ya, dan sampai sekarang ya masih sama teman-teman. Mungkin nanti kedepannya atau tahun depan itu mungkin ada perubahan facelift ya, biasanya itu seperti itu teman-teman. Untuk model spionnya sudah menggunakan spion yang terbaru tentunya ya, jadi sangat mantap. Untuk model topinya seperti itu. Untuk basic double deckernya sih hampir sama ya, namun untuk perbedaannya ini terletak di bagian ini ya, kaca bagian ini, akhiran kaca ya. Nah, ini dia dekatnya pintu, ini kan lebih apa ya, berbeda dengan yang model Setra ya. Di bagian atas juga teman-teman, ini berbeda banget ya. Kalau untuk emergency exit itu masih sama, dan apalagi ya, yes, cuma perbedaannya di bagian depan. Terus yang kemarin itu, tuh ini depan,
Dan itu meliputi topi, spion, sama face depannya ya. Kalau untuk bodinya ya hampir sama ini basicnya, karena double decker ya. Dan di sini terdapat slipper ya, seperti biasa di atas ban lah ya, slippernya ini. Dan di bagian belakangnya ada semacam, mungkin kalau bus-bus mewah itu eksekutif atau super VIP gitu ya. Lalu di bagian atas standar, ini biasanya itu buat seat eksekutif biasanya. Untuk toiletnya di bagian tengah ya, jadi akses masuk itu terdapat toilet teman-teman. Jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke gambar yang kedua, karena ini ada dua gambar ya. Nah, benar sekali, ternyata itu ada ini slipernya ya di bagian sini. Tuh ada TV-nya yang begitu besar teman-teman. Dan di bagian belakang slipper itu terdapat TV lagi, itu berfungsi untuk ini penumpang yang ada di belakangnya ya. Jadi di belakangnya slipper atau cangkangnya itu bisa digunakan untuk menaruh TV gitu ya. Nah, karena ini busnya double decker, jadi untuk perbedaannya ini di bagian grill mesin ya. Kalau JetBus 5 yang SHD itu grill mesinnya kecil teman-teman. Jadi kalau double decker ini kan ada AC-nya, karena AC-nya itu di bagian belakang. Jadi untuk grill mesinnya juga agak lebar, karena untuk di bagian bawah ini hanya mesin, lalu di atasnya ini terdapat AC ya, yang begitu besar gitu ya. Biasanya disebut dengan AC gendong. Nah, AC gendong ini lebih ini ya, kayaknya lebih berisik kalau nggak salah ya. Kalau ada di bagian belakang, kalau teman-teman itu duduk di bagian belakang. Jadi kalau teman-teman pengen nyaman, itu bisa di bagian depan gitu ya, melihat dari pemandangan yang ada teman-teman. Oh, jadi untuk bagasinya di sini ada 3 ya di sini, kalau di bagian kanan. Tuh, jadi seperti ini. Untuk spionnya, saya rasa kalau dari ASK FM itu bakalan aktif semua seperti yang ada di JetBus 5 yang SHD yang udah rilis ya. Lalu untuk alisnya ya sama, ya kurang lebih sama semua ya. Tuh, jadi ya saya rasa nanti ini ya, untuk settingannya entah apakah ada yang baru atau tidak, kita tunggu saja teman-teman. Karena ini masih berupa gambar ya, pokoknya nanti kita tunggu saja untuk kelanjutannya dari ASX FM. Tuh ada Volvo B11R 450 power Euro 5. Tuh keren banget ya, double decker. Nah, untuk referensi dari bus double decker yang ada itu ada PO ini ya, Kencana. Lalu ada PO Agramas dan juga 27 Trans teman-teman. Jadi sudah banyak operator bis itu yang sudah menggunakan dari bodi JetBus 5 double decker ini, dan hasilnya keren banget ya. Apalagi kalau ada double decker special custom dari Juragan 99, itu bakalan lebih keren lagi. Ya kecil kemungkinan ada, namun ya nggak kemungkinan kalau nanti bakalan ada teman-teman. Dan kalau saya prediksi untuk mod ini kemungkinan bakalan free, karena JetBus bukan free ya, kemungkinan bakalan sell. Karena untuk JetBus 5 series dari manapun itu masih kebanyakan yang sell. Kalau yang free itu adanya JetBus 5 ini ya, UHD, terus ada juga yang SHD double glass maupun single glass kalau nggak salah, itu udah ada. Dan itu apa ya, ya masih terbatas lah ya untuk yang free gitu ya. Pokoknya kita tunggu saja informasi terbaik dan
entah nanti harganya berapa kalau sell. Kalau free ya nggak tahu juga bakalan gimana mekanismenya, kita tunggu saja, namun kemungkinan bakalan sell. Oke, terima kasih banyak yang udah menonton sampai akhir video ini, dan bila ada kekurangan atau salah kata dari saya, mohon maaf. Akhir kata, saya Fabrizio Tianyano, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Bisnis Mania.